untuk akun dan email dan sebagainya. Jadi setelah dapat penyidikan, berhasil kita amankan satu PSK si pemilik langsung. Inisialnya adalah MS. Dia adalah pemilik dari akun ad dan milik dan sebagainya. Ya. Diamankan di kediamannya langsung di Kediri, Jawa Timur. Ya, bersangkutan dibawa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 yang lalu. Dilakukan pemeriksaan dan dia mengaku memang bahwa akun tersebut adalah miliknya. Dan yang bersangkutan juga yang memposting gambar yang saya katakan tadi. Gambarnya Sari itu digabungkan dengan gambar seseorang yang mirip Sari itu dalam bentuk fotografi. Dan dia yang menyebarkan. Ya, itu diakui. Sekarang bersangkutan sudah kita lakukan peranan, ya, dipersangkakan di pasal 27, juga di pasal, itu pasal 42 dan juga undang-undang 44 tentang pornografi, pasal 4. Yang bersangkutan kita sedang dalami motif yang pertama, ya, motif yang pertama itu pengakuan dari awal daripada yang bersangkutan bahwa ada satu kebencian kepada korban. Ya, ada satu kebencian beberapa orang karena dia mengaku bahwa memang dia adalah fans dalam salah satu public figure tidak yang ada. Dia adalah fans dari public figure yang ada dan menuduh bahwa korban ini mengambil fansnya, mengambil orang yang terdekat dengan fansnya. Itu motif pertama. Motif kedua adalah memang karena followers daripada si tersangka itu besar ya, terjadi. Dan memang itu kerjaannya setiap hari. Dia mendapatkan penghasilan dari mengendorse beberapa orang-orang atau orang-orang yang mau minta bantu di endorse. Makanya ada beberapa barang bukti yang terbuka adalah buku tabungan. Yang kemarin saya sebutkan ada pelapor atas nama siapa tadi itu. Itu sebenarnya dia cuma mengatasnamakan di buku tabungan yang ada. Dari hasil endorse-nya itu akan dimasukkan dan hasil bayarnya akan dimasukkan ke dalam buku tabungan yang memang digunakan nama yang lain. Ini masih kita dalami terus, ya, untuk teman-teman semuanya. Kita masih lakukan satu pengejaran lagi kepada salah satu akun yang saya sampaikan tadi. Akunnya adalah @rugi.maja.official. Ini masih kita lakukan pengejaran. Kesabaran teman-teman semuanya karena memang di dalam akun @rugi.maja.official ini memang ada satu kalimat yang membuat si korban ini tidak menerima. Kemudian dia melaporkan tentang pencemaran nama baik yang dikenakan ke pasal 27 dan ke pasal 45. Ya. Apa isinya? Ada tuduhan yang tidak dianggap benar oleh korban. Ya, ada tuduhan dalam settingan di situ yang korban tidak merasa berbuat seperti itu dan bisa menyebabkan nama baik si korban sendiri maupun yang dituduhkan. Jadi korban bersama dengan keluarga besar. Ya, itu yang sementara kita lakukan pengejaran, sudah kita lakukan pendalaman, kita lakukan penangkapan untuk menangkap si pelaku yang melakukan pengejaran tersebut. Ancaman hukuman kepada si tersangka ini, ya, sesuai dengan undang-undang pornografi, ini paling lama 12 tahun, denda sekitar 600 juta, 250 juta, sampai dengan 6 miliar. Ya. Ini mungkin yang saya sampaikan cuma satu, memang satu pesan yang atau himbauan edukasi ya, kepada para saudara-saudara kita yang berkobrol di bermain dengan media sosial. Sebenarnya itu sering saya sampaikan. Sebaiknya pertama, tolong yang utama adalah sharing. Juga sebelum kita sharing, ya. Ini dicek bermain media sosial. Mari kita sharing dulu, jangan langsung main. Karena banyak kita punya orang-orang yang hobi bermain media sosial ini pengen nomor satu loh. Ya tanpa sari, itu langsung yang seri. Ada undang-undang di sini yang mengatur undang-undang ini. Ancamannya cukup tinggi.
4 tahun, ada yang 6 tahun tanpa biasa dari. Ya,